warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini. Oke, untuk kali ini kita akan membahas lagi sebuah aplikasi Gcam di HP Realme Narjo ya. Oke, kalian yang baru datang di channel ini, langkah baiknya kalian subscribe, like, komen, dan share juga ya, agar beberapa jauh video ini menyebar luas di dunia kita. Oke, bagi kalian yang untuk HP Realme Narjo dengan tipe Narjo 20, 30, sampai 50A dan semua tipe HP Realme Narjo yang support Gcam, kalian bisa coba untuk Gcam ini ya. Dan untuk link downloadnya kalian bisa download di deskripsi, dan untuk cara downloadnya kalian bisa simak video ini sampai selesai ya. Oke, next, dan kita langsung aja coba untuk cara pasang aplikasi config-nya, dan untuk cara pasangnya kalian bisa simak video ini sampai selesai. Oke, kalau kalian sudah download aplikasi Gcam-nya, dan tampilan awalnya akan seperti ini ya. Oke, lalu kalian klik tanda panah yang ini, lalu kalian pilih setting atau gambar diri ini. Oke, dan tampilannya akan seperti ini. Kalian pilih config ya, pilih file config yang paling atas, lalu kalian pilih save, dan pilih file config yang sudah di-download ya. Oke, kita pilih config yang ini. Nah, untuk config-nya sudah terpasang ya. Lalu kita seperti ini ya. Untuk config-nya kalian bisa pilih ya di dalam file mana kalian yang download config. Oke, seperti ini. Berarti config-nya sudah terpasang ya. Oke, kita langsung aja review ya, dan rinciannya seperti yang tadi, seperti yang ini ya. Dan untuk fitur-fiturnya juga sangat banyak ya. Di sini untuk video ada stabilisasi video juga ya, ada standar, ada aktif, ada terkunci, ada efek sinematik juga ya. Kalian bisa download secara gratis di link deskripsi ya, no PW. Dan efek sinematik seperti ini ya di dalam video. Oke, kita langsung ke mode kamera ya. Dan untuk rinciannya seperti ini, gambarnya penuh, di HDR-nya plusnya disempurnakan ya. Kita langsung shoot, dan untuk hasilnya seperti ini. Oke, kita tunggu sampai pemrosesan HDR plusnya selesai, dan untuk hasilnya seperti ini ya. Aplikasi Gcam di HP Narjo, Realme Narjo ya, Gcam BSG di Realme Narjo. Oke, dan untuk hasilnya sangatlah bagus, tajamnya sangatlah tajam, detailnya juga bagus, nggak over saturation, dan untuk kontras cahayanya juga sangat stabil ya. Oke, kita naik, dan untuk AWB nya seperti yang tadi ya. Oke, dan seperti ini untuk hasil dari Gcam BSG dengan config iPhone ya, dipasang di HP Realme Narjo. Kalian bisa download aplikasi Gcam nya di HP Realme Narjo ya. Oke, dan untuk hasilnya sangatlah bagus ya, agak over saturation, kontrasnya juga stabil, cahayanya juga stabil juga ya. Oke, dan itulah perbandingan antara AWB aktif dan AWB non aktif ya. Oke, seperti itu, dan kita next di mode portrait. Oke, di sini auto fokusnya auto, untuk retouch wajahnya non aktif, HDR plusnya sempurnakan ya. Oke, dan untuk hasilnya seperti ini di mode portrait ya, karena di sini objeknya objek terbuka ya, bukan objek manusia, jadi nggak ada blur sama sekali ya. Kalau kalian pengen blur ke objek manusia, kalian bisa foto aja objek manusia, dan hasilnya bakalan blur. Oke, next, dan ini untuk mode malam.
astrofotografinya kita bisa otomatis ya, karena di sini siang hari otomatis astrofotografinya gak aktif ya, cuman mode malamnya doang yang aktif. Tapi kalau di area yang gelap otomatis astrofotografinya aktif. Oke, dan ini untuk hasil dari Geekke BSG dengan config Google Pixel atau Geekke Realme Narjo dengan config iPhone ya, Bang. Oke, dan itulah untuk hasil-hasil dari Geekke ini ya. Geekke Realme Narjo, dan untuk hasilnya sangatlah bagus ya di HP Realme Narjo dengan config iPhone ini. Oke, kita next, dan untuk video kita pilih stabilisasinya standar ya. Juga bisa, dan di sini untuk slow motionnya juga aktif ya. Kita langsung coba untuk slow motion. Kebetulan ada orang yang lewat ya. Oke, dan seperti ini untuk hasil dari slow motionnya ya. Oke, agak frame gitu ya kalau untuk slow motion, tapi kalian bisa lah diutak-atik lagi untuk slow motion dari Geekke ini, karena sini slow motionnya seperti ini ya. Dan untuk time lapse-nya kita langsung coba kecepatan 5 kali ya. Oke, kita tunggu untuk hasil dari tim lapse-nya, dan untuk hasilnya seperti ini. Oke, kalau tim lapse-nya aman-aman aja ya, nggak ada frame, nggak ada patah-patah sama sekali. Oke, dan untuk videonya di sini resolusinya support 4K 60fps ya. Oke, kita langsung coba 4K 60fps. Oke, seperti ini ya untuk 4K 60fps secara langsung, dan kita lihat untuk hasilnya seperti apa ya. Oke, dan ini untuk hasil rekaman 4K 60fps ya. Hasilnya nggak terlalu patah-patah sama sekali ya, sangatlah bagus. Oke, kita naik, dan untuk cara downloadnya seperti ini, kalian bisa buka link yang di deskripsi. Oke, dan akan tampil seperti ini, lalu kalian pilih saya bukan robot, lalu kalian klik here to continue. Kalau diarahkan ke sini kalian klik kembali ya, lalu pilih getting link atau get link. Kalau diarahkan ke Shopee kalian close aja. Nah, langsung kalian saya bukan robot ya. Kita tunggu flash wait 10 detik. Ini untuk config ya, kalau Geekke-nya bakalan langsung ke situs Geekke-nya. Kalian langsung aja unduh ya atau download. Dan untuk config-nya no PW, kalian bisa download aja secara gratis di link deskripsi ya. Oke, dan untuk cara download Geekke-nya seperti ini. Oke. Oke, kita tunggu ya sebentar. Cara downloadnya seperti tadi ya, kalau ada saya bukan robot kalian centang aja, dan nanti akan diarahkan ke sini. Kalian bisa langsung aja download di sini ya. Di sini banyak untuk Geekke BSG, Geekke merek HP lainnya juga banyak ya. Kalian bisa download secara gratis di sini semuanya, tanpa PW, tanpa menggunakan PW ya. Gratis, kalian bisa langsung download ya. Ini sebagai contoh aja ya. Kalau ini sebagai contoh, nanti hasilnya akan seperti ini ya. Diarahkan ke Geekke, atau kalian bisa langsung diarahkan ke langsung ke situs downloadnya ya. Oke,
Okay, terima kasih kalian bagi kalian yang sudah subscribe, like, komen, dan share juga ya. Okay, thank you. Sampai jumpa di video berikutnya. Okay, terima kasih.